ayah Bibi ketiban rezeki, dapat 400 juta dari Tom Liwafa. Kunjungan Tom Liwafa dan pemenang lelang buku milik Tom Liwafa untuk Gala Sky Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa berhasil melelang buku pertamanya hingga nyaris menembus 400 juta. Hasil lelang ini diserahkan kepada keluarga Faisal, kakek Gala Sky Andriansyah, anak semata wayang Febri, Bibi Andriansyah, dan Vanessa Angel. Uang lelang bertajuk Lelang untuk Gala ini ditransfer langsung oleh Tom Liwafa kepada pihak keluarga Bibi dan bukan ke Dodi Sudrajata, ayah Vanessa Angel. Mereka menyerahkannya kepada keluarga Bibi yang dihadiri Faisal dan Dewi Zuhriati, serta Faisal yang menggendong Gala dan Fuji. Bahkan Tom Liwafa mengajak pemenang lelang untuk menyerahkan buku miliknya kepada ayah Bibi. Selain itu, Bayu Walker pun gantian menggendong Gala untuk menuju mobil sporty miliknya. Lelang buku ini sendiri berlangsung selama 2 hari. Terjadi persaingan sengit antara pengusaha hingga ada insiden yang menyebabkan pemenang berganti. Pemenang lelang itu adalah Bayu Walker, yang dikabarkan sebagai seorang Crazy Rich Tulungagung, Jawa Timur. Nilai yang ditawarkan Bayu Walker sejumlah 398.888.888,00. Sebenarnya ada Wahyu Kenzo yang menawar buku di atas Bayu Walker sebesar 408.888.888,00. Sayang, Wahyu Kenzo kalah beberapa detik dari Bayu Walker yang dipilih Tom Liwafa sebagai pemenang lelang. Tak kurang, Tom Liwafa salut akan keberanian kedua temannya itu. Sampai Tom Liwafa tak ragu menjadikan kedua pebisnis muda ini sebagai sahabat. Saya salut terhadap Anda berdua, saya respek dan hormat. Tetap Anda semua akan saya sisihkan waktu untuk bedah buku bersama, dan Anda berdua adalah tipikal teman yang akan bisa jadi sahabat sejati. Karena keberanian Anda tak diragukan. Buku tersebut berisi soal personal branding yang selama ini dilakukan dalam membangun bisnis Tom Liwafa. Beberapa yang ditulis oleh Tom Liwafa dalam buku tersebut diantaranya berdasarkan apa yang ia alami selama ini. Setelah memenangkan lelang, Bayu Walker akan mendapatkan keuntungan berupa private bedah buku bersama Tom Liwafa selama 3 jam, mendapatkan inner circle, dan tanda tangan Tom. Itu semua tergantung kapabilitas dan fleksibilitas jadwal. Pun hasil lelang akan diserahkan sepenuhnya untuk Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Tom Liwafa juga berterima kasih kepada semua orang baik yang sudah mengikuti lelang. Sementara Fuji, adik kandung mendiang Bibi Andriansyah, mengucapkan terima kasihnya untuk pemenang lelang tersebut.